Pemirsa, tradisi ziarah kubur menjadi salah satu kegiatan yang biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah tempat pemakaman umum di Mandailing Natal pun ramai dikunjungi peziarah lokal maupun dari luar kota. Sejumlah tempat pemakaman umum di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ramai dikunjungi peziarah di Hari Raya Idul Fitri. Para peziarah ini terdiri dari warga sekitar Mandailing Natal maupun para perantau yang pulang mudik ke kampung halaman. Selain memanjatkan doa dengan membaca surat Yasin, sebagian peziarah juga sibuk membersihkan makam kerabat mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Berziarah ke makam sanak famili yang telah meninggal dunia merupakan salah satu tradisi yang dilakukan warga saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi setiap umat muslim ziarah ke tempat keluarga. Setiap lebaran gini? Setiap lebaran. Oke, ngapain aja tadi di kuburan? Baca Yasin, baca tahlilan, berdoa. Harapannya apa itu? Supaya dilapangkan kuburan keluarga dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tempat pemakaman umum ini akan tetap ramai hingga 3 hari setelah Hari Raya Lebaran. Dan kesempatan ini akan dimanfaatkan warga sekitar untuk mengais rejeki dengan menjual bunga tabur maupun air mawar kepada para peziarah. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.